Mari mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tayangan-tayangan yang berpengharapan. Hanya di YouTube Hope Channel Indonesia, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Kami berharap saudara-saudara dalam keadaan yang sehat walafiat. Senang pada malam hari ini kembali saya menyapa saudara sekalian dalam program KKR NET RSA UIKB 2022 dengan tema The Master Healer, yang tentunya seperti biasanya diselenggarakan di studio multimedia RSA Bandung dan ditayangkan secara langsung di Hop Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, dan juga YouTube RSA Advent Bandung. Malam ini saya Naomi Momuat akan memandu saudara-saudara dalam acara. Pada malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, ruang kesehatan, kesaksian, khotbah, dan sesi tanya-jawab yang tentunya akan dibawakan oleh para narasumber yang sudah e, ahli di bidangnya. Oleh sebab itu, Saudara-saudara sekalian dapat berinteraksi bersama dengan kami, mengirimkan bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di sosial media, di Hop Channel Indonesia baik secara Facebook, Instagram, YouTube atau nomor call center Hop Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Saat yang indah ini, Saudara-saudara, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Hartini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, pada petang hari ini, Tuhan, pada hari keempat, KKR Net Akbar yang diselenggarakan oleh HUB Channel, bekerja sama dengan Rumah Sakit Advent Bandung, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan juga Rumah Sakit Advent Medan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami masing-masing sepanjang hari ini dalam kami melakukan segala aktivitas kami, tugas dan pekerjaan kami, dan rencana kehidupan kami yang lain, Engkau telah beserta dengan kami, memberkati kami, hingga kami boleh tiba pada petang hari ini. Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu bagi kami. Pada saat ini, Tuhan, kami mendoakan untuk Bapak Bastan Pinem yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah engkau akan urapi beliau dengan roh kudusmu sehingga dia boleh menyampaikan akan pekabaran firman Tuhan dan apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Demikian juga engkau akan memberkati uh, Dr. Michael Aritonang yang akan membawakan pembicaraan kesehatan. Biarlah engkau akan memberkati beliau, memberikan hikmat dari surga sehingga pekabaran yang disampaikan. Boleh menginspirasikan kami untuk kami hidup lebih sehat dan kami boleh memuji nama Tuhan dengan tubuh kami yang sehat. Biarlah Tuhan semua materi yang disampaikan pada malam hari ini boleh bermanfaat dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh perangkat yang kami gunakan dan juga jaringan biarlah boleh berjalan dengan baik sehingga acara kami boleh berjalan dengan lancar, dan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah boleh berjalan dengan lancar dan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang begitu baik seperti Engkau, yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni dosa kami, Tuhan kehendakmu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk doa yang sudah dibawakan. Saudara-saudara, sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup ini adalah kesehatan. Oleh karena itu, untuk pada malam ini kita akan mengikuti satu pelajaran yang sangat penting sekali mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan kita yang nantinya akan dibawakan oleh dokter Michael Aritonang, spesialis anestesi. Tapi sebelum kita mengikuti uh, pelajaran tentang kesehatan, kita akan mengikuti menyanyikan lagu tema hidup sehat dan setelah pembahasan hidup sehat akan ada lagu pujian dari RSAB Besar Kasimo Ya Allah. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Hope Channel. Pada malam ini saya mendapat bagian untuk memberikan suatu topik yang cukup menarik yang berhubungan dengan pola hidup sehat, yaitu istirahat yang cukup dan wajah yang berseri. Kita sudah mengetahui ada 10 hukum kesehatan dan malam ini kita akan fokus mengenai istirahat yang cukup. Tentunya kalau kita berbicara mengenai istirahat, ini berbicara mengenai tidur. Pada gambar di depan ini kita bisa lihat uh, Sarah Chalmer. Sarah Chalmer ini adalah seorang editor di Daily Mail, dan Sarah Chalmer ini melakukan sebuah penelitian yang dilakukan pada dirinya sendiri. Dia melakukan percobaan dengan tidur selama enam hari enam jam saja selama satu minggu dan dia mengambil foto selfie dan kita bisa lihat perbedaannya ya uh, gimana raut wajah Sarah Chalmer pada saat dia tertidur dengan cukup 8 jam dan dia tertidur pada 6 jam kita bisa melihat secara garis besar uh, pada gambar yang dimana dia tidur 6 jam terlihat banyak kerutan-kerutan ya mungkin pori-porinya nggak terlalu terlihat jelas di sini ya tapi pori-pori pun terlalu menjadi lebih besar dan kulitnya terlihat seperti kering dan ada alasan medis di balik semua ini apabila seseorang mengalami kekurangan tidur selama 6 jam jadi ada yang namanya disebut beauty sleep ya karena memang tidur yang cukup mempengaruhi akan penampilan kita. Dari statistik yang saya dapat dari US, US Department of Health and Human Services, kira-kira 37 persen populasi yang berusia 20 sampai 39 tahun memiliki durasi yang tidur yang pendek. Dan seperti yang kita tahu, Semakin bertambah usia, semakin tinggi pula resiko populasi semak, memiliki durasi tidur yang pendek. Dan ditemukan meningkat ya, dari 37% menjadi 40%, 40%. Dan setelah diteliti, kira-kira 35,3% orang dewasa memiliki waktu yang tidur kurang dari 7 jam. Selama 24 jam. Dan nanti kita akan pelajari apa aja dari bagian tubuh kita yang terpengaruh oleh apabila kita mengurangi kurang tidur. Dan di sini ditemukan dari 100 kematian yang terjadi di di setiap tahun di rumah sakit di Amerika Serikat disebabkan oleh kesalahan medis dan kurang tidur yang telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan. Pada slide berikutnya kita akan lihat salah satu contohnya. Ya. Jadi pada tahun 1984 ya diterbitkanlah sebuah uh, Lizion Law di negara state New York kalau kita tahu ceritanya ini mengenai uh, Lizion ini diambil dari seorang nama uh, murid kedokteran ya jadi yang terjadi adalah Lizion ini dibawa oleh bapaknya ke rumah sakit pada suatu malam ya karena keluhan, dia mulai uh, agitasi delirium sehingga bapaknya yang merupakan seorang jaksa former jaksa di New York dan juga kolomnis di New York City Mail dia membawa Libizion ini dan apa yang terjadi rupanya secara singkat pada saat penanganan Libizion di rumah sakit dia ditangani oleh Salah satu residen muda, residen muda itu kita bilang PPDS ya, atau seorang yang lagi belajar untuk mengambil sekolah spesialis. Dan e, terjadi suatu reaksi yang disebabkan oleh pemberian obat yang tidak pas pada Libizion, yaitu e, Libizion mengkonsumsi obat antidepresi atau venelzin. Dan tetapi dalam proses treatmentnya, Libizion diberikan juga meperidin, sehingga terjadi interaksi obat. Dan setelah diteliti oleh uh, private investigator akhirnya disimpulkanlah bahwa kematian Libizion akibat interaksi obat ini disebabkan oleh kelalaian dari tenaga medis. Oleh karena itu, dimulai dari tahun 1984 dikeluarkanlah suatu aturan yaitu Libizion Law yang mengatur bahwa larangan bekerja bagi dokter residen untuk tidak boleh melebihi 80 jam seminggu. Atau paling nggak 11 jam per hari. Dan kita tahu, khususnya di negara-negara berkembang sekarang, karena begitu banyak uh, pasien ditambah dengan kurangnya tenaga medis, kedokteran, hal ini sering terjadi ya. Di Indonesia, di India, dan di mana-mana. Ini cukup terjadi, sering. Nah, berikutnya. Pada zaman era modern sekarang ini, orang bilang untuk mencapai sukses itu kamu harus kerja keras ya. Ditambah dengan persaingan yang cukup tinggi di era sekarang ini, dan ada anggapan siapa yang terlambat pasti tertinggal. Dan kalau bisa, untuk mencapai kesuksesan itu, kamu, tidur, kita, tidurnya harus sangat sedikit ya, karena tidur itu membuang-buang waktu. Bahkan, ada quotes gitu yang saya pernah baca: uh, "You can sleep when you die." Wah, ini memang suatu quotes yang sangat tidak bijaksana ya, karena katanya kita bisa. Ti tidur nanti setelah kita meninggal saja. Dan mereka bilang katanya tidur 4 jam itu adalah cukup setiap harinya. Berikut kita akan lihat apa aja efeknya pada kesehatan. Dan tujuan dari seminar ini adalah memberikan edukasi kepada kita bahwa ternyata tidur itu merupakan suatu hal yang sangat penting dari Kesehatan kita, suatu hal yang kadang kita anggap remeh, ya, ternyata itu sangat penting. Dan ini berdasarkan Don Colbert, katanya, "Kurang istirahat atau tidur berperan penting terhadap serangan jantung, kanker, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Berikutnya, kita akan di, uh, diskusikan lebih detail. Oke, okay, serangan jantung, ya. Jadi, kebanyakan orang serangan jantung bisa juga disebabkan oleh kurang tidur." Jadi dilakukanlah penelitian oleh Dr. Wes Youngberg. Ini dokter yang bekerja di Loma Linda Hospital. Dia melakukan penelitian terhadap 70.000 wanita dan disortir pada wanita yang tidur hanya lima jam per hari selama kronis atau bertur yang berkelanjutan ditemukan peningkatan sebesar 40% kemungkinan ya resiko tinggi terkena serangan jantung dibandingkan dengan wanita-wanita yang memiliki tidur yang cukup, yaitu kira-kira 8 jam. Tidur selama 6 jam atau kurang meningkatkan resiko serangan jantung lebih dari 200%. Ini menurut Matthew Walker, seorang profesor di Neuroscience and Physiology di UCLA. Jadi diadakan suatu penelitian ya, observasi terhadap 1,6 miliar penduduk di dunia. ya dan ini dilakukan di 72 negara. Karena pada musim semi, waktu siang itu atau waktu terang itu bertambah satu jam. Sehingga berkuranglah waktu tidur pada penduduk di negara-negara itu. ya Dan ditemukan hanya berkurang satu jam aja setiap hari, terjadi peningkatan resiko serangan jantung sebanyak 24 persen. Ya. Cukup tinggi ya. Nah, Kemudian dilakukan penelitian lain ya, penelitian meta analisis terhadap kurang tidur. Apabila kita memiliki tidur hanya 6 jam atau kurang, saya rasa cukup banyak dari kita yang tidurnya kurang dari 6 jam ya karena berbagai alasan. Terjadi peningkatan sebagai berikut, resiko hipertensi yang lebih tinggi, resiko obesitas, resiko diabetes, menurunnya imun respons, dan juga Ternyata kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan emosional kita, menyebabkan depresi dan resiko suicidal ya yang meningkat. Jadi ada sebuah cerita, ini kisah nyata ya. Ini terjadi 16 Desember 2013, Miran Mitadiran, seorang wanita, dia ini seorang penulis atau reporter ya, copywriter yang sangat talented katanya ya, di sebuah cabang biro iklan. Nah, ditemukan ternyata dia meninggal setelah bekerja terus menerus selama tiga hari. Nah, selama dua, dua hari pertama dia sempat ngepost ya, katanya begini di posnya, uh, saya sudah bekerja selama dua hari berturut-turut and still going strong dan ternyata hari ketiga organ tubuhnya tidak cukup kuat ya untuk menahan beban untuk bangun terus menerus selama tiga hari dan apa yang dia lakukan untuk tetap terjaga adalah minum energi drink. Nah, ini sering kali ya. Pada usia usia muda ini, kita suka ambil uh, shortcut atau cara yang pendek untuk uh, terjaga, yaitu selain minum kopi, ya, yang merupakan psikostimulan yang sering sekali di- abuse pada zaman sekarang ini dan sering diberikan pada anak-anak muda, ya, dan gampang gitu aksesnya. Padahal dia merupakan suatu obat psikostimulan juga, dan juga minuman uh, berenergi, ya. Dan minuman, minuman berenergi ini banyak sekali macamnya, dan itu juga memiliki kandungan kafein. Inilah yang membuat uh, mitadiran uh, terjaga dan akhirnya uh, telah meninggalkan kita. Apakah efek kurang tidur juga terhadap kanker? Jadi ini statistik yang dilakukan di Amerika Serikat. Perawat-perawat ya. yang kerja malam. ...memiliki resiko empat kali kanker payudara. Ini berdasar uh, penelitian yang dibuat oleh Dr. Wes Youngberg ya... ...di hospital uh, Loma Linda Hospital ya. Dan apabila pada satu malam kita hanya tidur... ...4 sampai 5 jam saja selama satu minggu... ...akan terjadi penurunan natural killer cell... ...yang menurun sebanyak 70%. Ini cukup signifikan ya, 70% ya. Dan... Apa sih fungsinya natural killer cell dan apa hubungannya sama kanker sel? Jadi natural killer cell ini seperti kita bilang BIN ya, BIN atau Densus-88. Dia itu bersiap-siap kalau ada serangan-serangan seperti teroris gitu ya. Nah kalau dilihat, jadi setiap hari cancer cell itu tumbuh di dalam uh, tubuh kita ya. Oleh karena gaya hidup, makanan, stres, dan uh, apa, exposure kita terhadap zat-zat uh, yang berbahaya. Nah, salah satu cara tubuh kita melindungi kita dari kanker-kanker sel ini adalah dengan cara menumbuhkan natural killer cell. Tapi apabila kita kurang tidur selama satu hari aja ya, selama 4-5 jam, terjadi penurunan natural killer cell. Dan perlu kita ketahui juga, natural killer cell ini juga berfungsi uh, melawan infeksi-infeksi virus, infeksi bakteria, dan lain-lain. Makanya kadang-kadang, Orang tua kita yang dulu tuh bicara, ya, kalau kita flu, besoknya mereka pasti bilang, "Kamu pasti kurang tidur." Nah, memang dari dulu ternyata sudah diteliti oleh orang tua kita, cuma mungkin kita aja kadang-kadang uh, tidak terlalu mengindahkan nasihat-nasihat orang tua, ya. Dan penelitian ini dilakukan oleh Profesor Matthew Walker. Oke, okay, jadi ini merupakan gambar aja diagram, ya, apa yang terjadi di dalam tubuh kita pada sel normal yang... Te, uh, dia selalu berdampingan dengan natural killer cell ya. Nah, pada saat, sedangkan pada saat terjadi cancer cell, uh, natural killer cell apabila dia ber, berfungsi dengan baik dengan kuantitas atau jumlah yang cukup, dia akan melakukan sesuatu terhadap cancer cell ini ya. Dia rilis atau dia keluarkan uh, bahan kimia untuk membuat cancer cell itu uh, hilang ya. Nah, itulah efeknya. Bayangkan kalau tidak ada 70% jumlahnya. Tentunya efeknya apabila berturut-turut atau berkelangsungan yang lama, cancer sel ini akan tumbuh dengan cepat. Nah, bahkan WHO pun sudah menerap menerapkan artikel yang dibilang katanya uh, night shift work atau kerja malam ini merupakan salah satu probable karsinogen pada populasi yang bekerja pada malam, sehingga mereka merekomendasikan tidur yang cukup itu adalah Secara rata-rata, ada 8 jam atau 7 sampai 9 jam. Memang, kita tahu bahwa tidur itu menggunakan paling tidak sepertiga dari hidup kita, ya. Apabila kita berumur 60 tahun, kira-kira 20 tahun, itu kita pakai untuk tidur. Nah, sekarang kita akan uh, ke, berpindah kepada efeknya, kurang tidur terhadap memori, atau... Cara tangkap kita. Nah, salah satu bahaya terburuk pada orang yang kudar tidur adalah ternyata ada pengaruhnya pada cara kita menangkap suatu informasi baru ya dan menyimpan informasi baru itu menjadi uh, permanen dan pada efek long termnya ini dapat menyebabkan Demensia atau Alzheimer, nanti kita akan diskusikan lebih dalam ya. Jadi apa yang terjadi sudah ditemukan pada orang-orang yang dengan sakit Alzheimer tinggi sekali kadar protein yang namanya beta amyloid ya. Beta amyloid ini merupakan uh, metabolik produk atau hasil metabolik atau kita bisa bilang ini sampah-sampah uh, uh, yang harus dikeluarkan di otak kita. Nah pada otak ini ada suatu sistem yang fungsinya untuk menyerap atau membuang beta amyloid ini kita sebut adalah glimfatik glimfatik system ya glimfatik jadi dia terbentuk dari sel-sel glial yang merupakan uh, sel yang menyeport sel-sel uh, otak yang berada di kepala kita ya jadi apabila terjadi penurunan pada kuantitas tidur kita glimfatik sistem ini tidak bekerja sehingga yang terjadi hasil-hasil metabolik yang harusnya keluar menumpuk di dalam otak kita dan menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak yang normal ya sehingga pada akhirnya menyebabkan demensia atau Alzheimer atau kata gampangnya adalah pikun ya penelitian ini pun dilakukan oleh uh, profesor Matthew Walker jadi ini yang terjadi uh, gambaran diagramnya ya apabila terjadi kurang tidur beta amyloid atau protein tadi terjadi penumpukan dan ini menyebabkan kematian pada sel-sel saraf sehingga informasi-informasi yang harusnya dapat kita tangkap ini menjadi berkurang. Nah, pada long term, pada efek akhirnya ini dapat menyebabkan gangguan pada kognisi seseorang. Dan seperti saya sudah bilang tadi, adalah penurunan daya ingat. Dan seringkali mungkin kita mulai bisa menyadari ya, sampai sekarang kita mulai berpikir dulu apakah kita sudah benar-benar cukup waktu tidur kita, atau kita kurang ya. Dan sama seperti organ lain, organ apakah yang sering kita pakai tapi kita lupa kasih istirahat ya. Dan ternyata otak kita memang kurang kasih kita kasih istirahat ya. Bahkan Rasul Paulus menyebab, uh, mengatakan juga apabila kamu menjadi marah, Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum malam, padam amarahmu. Ternyata ada efeknya juga, ya, kurang tidur terhadap emotional stability. Jadi, tadi ya, saya mau bahas sedikit apa efeknya kurang tidur terhadap emotional stability. Jadi, ada bagian di otak kita yang namanya amigdala. Amigdala ini merupakan uh, suatu bagian yang paling kecil di otak kita yang memberikan respon terhadap suatu hal yang uh, uh, negatif ya. Sedangkan frontal cortex kita atau otak di bagian depan kita ini adalah uh, berresponsibel atau bertanggung jawab terhadap pemikiran logik. Jadi, kalau kita cukup tidur, frontal otak frontal kita akan lebih mendominasi daripada amigdala. Sedangkan pada pasien-pasien atau orang-orang yang kurang tidur, ini kebalikan ya, malah amigdala atau bagian otak yang mengatur uh, mengatur respon emosional kita ini bereaksi berlebihan ya, beratus-ratus kali lipat. Makanya nggak heran ya, kadang-kadang kalau orang yang mudi atau orang yang muda marah itu mungkin salah satu penyebabnya adalah kurang tidur. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa kita sukar tidur? Banyak penyebabnya ya, bisa disebabkan oleh ketegangan pikiran, khawatir ya, atau mungkin marah terhadap orang, dendam, dan bayangkan, kalau hal ini kita simpan terus, ini dapat mengganggu ketenangan kita untuk sebelum tidur. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, "Sebaiknya, Kak, apabila kita ada masalah seperti ini, kita selesaikan dulu, ya, supaya nggak terganggu, ya, tidur kita." Oke, jadi memang Tuhan mengetahui bahwa manusia itu butuh tidur. Jadi, salah satu hal yang paling penting yang buruk. Yang tidak boleh dinegosiasikan adalah tidur yang cukup, ya, atau istirahat yang cukup, ya. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan petang dan pagi, ya, karena kita tahu ada dua bagian: waktu kita beraktivitas waktu pagi malam adalah waktu kita beristirahat, akan tetapi pada dunia era modern ini, kita dituntut untuk kebalikan, ya, harus terjaga terus. HP itu harus on, setiap saat dihubungi harus diangkat kalau enggak sudah. Wah ini mungkin dia nggak responsif malas nah hal-hal seperti ini merupakan stigma pada era postmodern ya Nah apa yang terjadi pada saat kita tidur pada saat kita tidur Tuhan melalui hormonal di sel-sel ini yang rusak ini diperbaiki ya terjadi restorasi fisik ya dan juga restorasi emosional jadi kapan waktu yang tertidur yang membawa pemilihan tentunya malam hari ya Oke, kejadian 1 ayat 5 dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi sejak awal dunia ini diciptakan, Tuhan sudah mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan basic dari makhluk ciptaannya ya. Jadi salah satu yang penting dalam hal tidur ini kita bicarakan mengenai hormon melatonin ya. Hormon melatonin ini fungsinya adalah memberikan rasa nyaman ya, menurunkan kolesterol sehingga menurunkan tekanan darah, menurunkan resiko gangguan pada ritme jantung dan juga melindungi kerusakan radikal bebas dan mencegah atau melawan tumor. Jadi melatonin ini merupakan suatu hormon yang dikatakan bertanggung jawab dalam menentukan waktu seorang tidur. Nah, Hormon melatonin ini dapat kita dapatkan pada suasana gelap, ya. Jadi, pada suasana terang atau siang ini, melatonin itu uh, dirilis atau dikeluarkan pada level yang sangat rendah. Pada malam hari, dia akan meningkat, tapi pada era modern ini, sebelum tidur, kita ada baca dulu iPad, baca HP. Nah, sinar-sinar ini mengganggu pengeluaran melatonin dan dilakukan penelitian, ya. Ternyata. Uh, ada dua subjek, ya. Satu sering membaca iPad sebelum tidur, dan satu lagi membaca buku. Dan ditemukan pada orang-orang yang membaca iPad sebelum tidur, ada penundaan pengeluaran dari hormon melatonin selama satu jam, ya. Bayangkan, jadi karena kita membaca uh, iPad atau HP itu dapat mengganggu waktu tidur kita, ya. Jadi, melatonin ini dirilis oleh suatu kelenjar yang kecil, yang namanya uh, kelenjar pineal, dan dia ini pun uh, mengatur banyak hormon-hormon lain di tubuh kita. Ya, oke, ini merupakan suatu diagram, ya, gimana proses. Nah, jadi, seperti yang saya bilang tadi, hormon melatonin dikeluarkan semakin banyak pada waktu gelap. Jadi, salah satu himbauan supaya kita memiliki kualitas tidur yang berat adalah menggelapkan ruangan yang tempat kita tidur ya. Jadi tidur merupakan istirahat harian ya. Sedangkan ditemukan juga ternyata selain istirahat harian itu ada juga namanya jam biologis atau istirahat hari ketujuh ya. Yang menemukan ini adalah salah satunya Dr. Franz Holberg ya. Atau kita sebut ritme si sirka septan. Jadi sebelum manusia-manusia yang sangat pintar ini yang melakukan penelitian ini rupanya Tuhan sudah menyiapkan dulu ya. Kita tahu di Alkitab bahwa hari ketujuh sudah disiapkan oleh Tuhan. Dia berhenti untuk memberikan kita contoh bahwa hari tujuh adalah waktu untuk beristirahat dan untuk memiliki hubungan, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hari Sabat adalah hari yang penting untuk kita ya beristirahat dari kegiatan-kegiatan hari-harian kita. Jadi pada Markus 2 ayat 27 dan 28 dikatakan Tuhan bukanlah majikan yang kejam yang berkata kerja terus menerus. Harus lebih lama lagi bekerja. Tuhan menawarkan istirahat. Dan istirahat itu bagi kita kita sudah tahu itu adalah hari sabat. Jadi penting bagi kita untuk mengambil waktu untuk beristirahat seketika. Dan dikatakan juga, marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pada waktu kita mendapatkan waktu istirahat yang cukup, tubuh kita di restore ya, dikembalikan ke reset gitu ya, dari yang sepanjang minggu sibuk, penuh dengan tekanan, emosional kita yang numpuk. Nah, hari sabat ini di mana kita mendekatkan diri dengan Tuhan, harusnya kita mengalami kelegaan. Makanya seringkali kita itu kalau mau menjelang hari sabat tuh pikirannya lega ya. Inilah alasannya ya. Ya, kita bisa sebut juga hormon damai sejahtera. Oke. Okay. Sekarang pertanyaannya, cara meningkatkan kualitas tidur yang baik yaitu pertama adalah kita harus tentukan dulu waktu tidur yang tetap ya. Tubuh kita ini belajar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi butuh konsistensi. Jadi kita harus menerapkan waktu kita mulai tidur dan kita harus tetap konsisten ya. Jangan mudah terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain kecuali pada sebagian populasi atau sebagian orang yang harus bekerja malam, mungkin untuk ibu-ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun, yang tidurnya mungkin tidak bisa diatur. Nah, untuk orang-orang seperti ini ada pengecualian ya. Nanti mungkin kita diskusikan pada lembar bagian pertanyaannya. Jadi pertama, tentukan waktu tidur yang tetap. Kedua, menyelesaikan masalah sebelum pergi tidur ya. Jadi seperti kata Alkitab, apabila kita memiliki masalah pada hari harian itu, kita harus Menyelesaikan dulu, paling nggak pada diri kita dulu kalau kita belum bisa menyelesaikan kepada orang. Kita harus, uh, jangan biarkan uh, pikiran kita cemas terus ya, cemas. Nah ini akan mengganggu kualitas tidur kita. Ya, Efesus 4 ayat 6 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemudian tidak makan dekat pada jam tidur. Jadi rekomendasinya adalah setidaknya minimal 3 jam sebelum tidur kita udah makan ya. Karena apabila kita makan pas sebelum tidur, kita dapat memiliki gangguan penyakit lain ya. Contohnya seperti GERD atau bahkan juga dia akan mempengaruhi kualitas tidur kualitas tidur kita ya. Karena pada saat uh, tubuh kita mencerna makanan tentunya uh, kita tidak dapat tidur dengan nyenyak. Oke, okay. yang tadi sudah dibahas juga mengenai kita hindari gadget seperti TV ya atau bacaan-bacaan yang menegangkan yang mengganggu pikiran kita ya atau pekerjaan juga ya uh, dan alat elektronik kalau bisa disingkirkan dari tempat tidur sekarang dengan gaya hidup kita ini TV udah di tempat tidur HP tempat tidur jadi tempat tidur itu yang harusnya tempat untuk istirahat tidak lagi menjadi tempat untuk istirahat ya karena kita melakukan kerjaan kita di tempat tidur sekarang nah sebisa mungkin karena kita sudah mengetahui efek yang baik dari tidur yang cukup, mudah-mudahan kita bisa memprioritaskan apa yang baik untuk apa meningkatkan kualitas tidur kita. Kemudian, nah ini penting juga nih, berjemur dan sinar matahari dan tentunya olahraga ya. Karena pada saat berjemur pagi ini tubuh kita menerima banyak sinar ya. Nah, di saat ini tubuh kita mengenal oh ini pagi, waktunya beraktivitas. Jadi kita mulai Uh, uh, mulai mengeluarkan hormon-hormon untuk beraktivitas ya dengan intensitas yang tinggi pada pagi hari. Sedangkan pada malam hindari sinar ma sinar sinar artifisial ya dan juga uh, seperti yang di HP atau ini. Ini akan karena ini akan mengganggu rilisnya atau pengeluaran dari hormon melatonin ya. Jadi rekomendasinya istirahat harian adalah 7 sampai 8 jam. Ada berbeda-beda pada setiap orang tergantung dengan kebutuhannya ya. Kemudian sedangkan istirahat mingguan adalah hari Sabat untuk kita dan adalah berkat untuk kesehatan fisik, mental, sosial, rohani untuk masing-masing kita. Jadi yang satu hal yang harus diingat ya, setelah kita mengetahui informasi yang penting ini, sekarang tinggal pilihan kita ya, gimana kita memilih dengan bijaksana ya. Apakah tidur merupakan prioritas kita? Nah, itu adalah pilihan Anda. Oke, okay, semoga uh, pemaparan yang cukup singkat ini dapat menjadi pengetahuan yang baik bagi kita, sehingga kita dapat kembali mengatur pola hidup kita, dan harapannya uh, dari tubuh yang baik kita dapat semakin lagi bersemangat untuk mengabarkan firman Tuhan atau bekerja melayani sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan berkati. amen mm -hmm. Menarik sekali, saudara-saudara. Kita telah menyaksikan satu pelajaran yang sangat menarik tentang kesehatan. Mungkin saudara-saudara sudah mulai bisa berpikir dari sekarang, apakah kalau saudara-saudara mulai pelupa itu karena kualitas tidur saudara yang tidak terjamin atau kurang cukup. Menarik sekali, dan kami masih mengajak buat saudara-saudara untuk uh, mengirimkan pertanyaan lewat sosial media, media Hope Channel, baik secara Facebook. Instagram, Youtube, atau nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca saudara-saudara. Dan para ahli kami akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saudara-saudara sampaikan. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan acara kita dengan mendengarkan sebuah kesaksian yang dibawakan oleh Saudari Alfrida Wayongkere. Dipersilahkan. Salam, selamat malam para permisa di mana saja pun berada. Perkenalkan, nama saya Alfrida Wayongkere. Saya bekerja di Rumah Sakit APEN di bidang bakery. Saya akan membawa kesaksian saya tentang kehidupan rumah rumah tangga saya yang penuh dengan pramental suami saya, penuh dengan kekerasan. Saya menikah dengan suami saya. Saya mengharapkan saya adalah orang yang dilindungi, orang yang dikasih, orang yang disayangi. Tetapi ternyata di dalam kehidupan saya, kehidupan kami, suami saya sangat pramental. Main tangan, suka memukul, suka menyepak. Saya hanya berdoa kepada Tuhan saya tidak mau melawannya. Saya hanya berdiam diri, berdiam karena saya selalu berpikir, "Berdiam diri itu adalah emas untuk mengalahkan kejahatan." Sehingga suatu waktu saya sudah tidak sanggup lagi dengan suami saya. Akhirnya suami saya pergi, pergi saya dengan anak-anak saya membesarkan anak didik anak-anak ini dengan bekerja. Saya selalu mengingatkan anak-anak ini untuk berdoa agar anak-anak ini juga mendoakan bapaknya agar bapaknya walaupun tidak sama bapaknya akan menjadi orang yang baik orang yang mau bertobat menyadari akan kesalahannya hingga suatu waktu suami saya datang ke rumah saya kaget ada kenapa datang? Iya, mak bapak sakit katanya. Oh iya, nggak bisa lagi. Ampuni saya, bunuh saya. Saya sudah salah sama kamu. Saya jahat. Oh tidak, saya tidak mau membunuh kamu. Kalau saya membunuh kamu, nggak nggak. Saya saya bukan Tuhan. Saya tidak berhak membunuh mencabut nyawa kamu hanya Tuhan yang yang berhak mencabut nyawa kamu dari bertobatlah kamu sadarlah kamu akan kesalahan kamu saya rawat suami saya saya masakkan makanannya saya bawa dia ke puskesmas karena saya tidak mempunyai uang untuk membawa dia ke rumah sakit akhirnya setelah dia sembuh dia sadar saya katakan kalau kamu tidak ada perubahan, ya kamu di ladang adik kamu saja. Kalau udah ada perubahan kamu, kamu menyadari kamu tidak mau memukul lagi, kamu tidak mau menyepak lagi. Oke, okay, nggak apa-apa. Kamu sakit saya rawat. Memang itulah janji saya pada Tuhan. Apapun -apa suami saya, kalau udah bisa memukul, tidak menyepak, saya akan merawat dia. Karena itulah yang seharusnya orang Kristen lakukan. Hingga selama enam tahun kami tidak bersama dengan dia. Dan selama enam tahun itu saya merasa dia sudah sadar dia dan bertobat. Karena di kampung dia mengatakan kepada semua, dia penyesalin akan Dan saya melihat dari kampung sana memang dia sudah bertobat. Dia sudah apa hingga ia meninggalkan meninggal dunia dan kami kami datang kami sehingga ia meninggal dunia dan kami mendoakan dia mendoakan orang tua ini bapak ini agar ia diterima Tuhan di, karena saya yakin dia sudah bertobat dan saya berterima kasih untuk teman-teman saya ya, di rumah sakit dan juga pimpinan-pimpinan pimpinan rumah sakit yang selalu mendoakan saya dan menguatkan saya. Karena di rumah sakit ini itulah yang menguatkan saya. Itulah rasa persaudaraan saya, persaudaraan yang begitu erat sehingga saya harus menjaga nama baik rumah sakit walaupun kayak mana keluarga saya, rumah tangga saya. Jangan saya mempermalukan. Karena apabila saya berbantah-bantah dengan suami, dengan orang, itu sama saja kita menjelekkan rumah sakit ini. Dan di usia saya yang memasuki 65 tahun, saya mohon didoakan agar saya dapat melihat anak-anak saya, dua anak saya ini yang satu sudah tamat kuliah dan satu sedang kuliah agar yang belum kuliah, yang sedang kuliah segera dapat juga menyelesaikan kuliahnya dengan baik menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak saya ini tetap dipakai Tuhan di mana mereka pun berada menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan apabila Tuhan mengizinkan agar Tuhan mengizinkan ke saya untuk dapat saya dapat melihat anak-anak saya kelak berumah tangga dan saya bisa juga melihat cucu saya. Biarlah semua apa yang saya alami dan para permisa yang mendengarkan menjadi contoh bisa menjadi, dan mengambil hikmahnya karena saya walaupun suami saya begitu pramental seperti saya, tapi mertua saya setiap malam waktu tinggal sama saya setiap malam saya pijit-pijit, saya dapol-dapol, saya urus juga makanannya. Saya tidak mau mengeluh dengan keadaan orang tua, tetapi mertua saya, enggak mengatakan saya adalah menantunya yang terbaik, tetapi suami saya adalah anaknya yang tidak benar. Itulah kata mertua saya, puji Tuhan. Dan dengan pengalaman saya dan ini, saya dapat, membimbing anak-anak ini tetap berada di jalan kebenaran Tuhan walaupun mereka dilepas di mana dan mereka tetap melayani Tuhan. Terima terima kasih buat rumah sakit Akpen, terima kasih permisa di dalam nama biarlah kita meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesuslah penolong kita. Tuhan Yesus kita mengadulah kepada Tuhan dengan kita tidak putus-putus berdoa untuk memohon kepada Tuhan untuk menguatkan kita. Terima kasih. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk kesaksian yang sudah dibawakan oleh Ibu Wayong Kere. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu berlaku untuk Ibu dan kami akan terus mendoakan. Baiklah saudara-saudara pada saat yang indah ini adalah saat yang kita nanti-nantikan di mana kita akan menarikan sebuah khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh Pak Bastam Pinem dengan judul Meluruskan Kebenaran Yang Berlebihan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema KKR berikut ini salam damai sejahtera kepada semua umat Tuhan yang menyaksikan acara KKR NET pada malam ini. Hari ini adalah hari keempat dari rangkaian acara KKR NET yang diselenggarakan oleh tiga rumah sakit Advent di Uni Indonesia Kawasan Barat. Tentunya kita bersukacita karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan pekabaran yang baik. Pada malam ini, Materi mengenai kerohanian yang akan saya bawakan berjudul Meluruskan Kebenaran Yang Berlebihan. Ayat, ayat intinya terdapat dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bunyinya seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Materi pekabaran pada malam ini lebih banyak bersumber dari Matius 15 dan 23. Jadi saudara-saudara bisa membuka Alkitabnya masing-masing maupun aplikasi Alkitab di gadget masing-masing membuka Matius 15 dan Matius 23. John Wesley, pendiri Gereja Methodist, menyatakan bahwa teologi seseorang dipengaruhi oleh empat unsur. Yang pertama adalah iman, pertimbangan, kitab suci dan tradisi. Walaupun demikian, dia tidak bermaksud bahwa semua unsur tersebut memiliki tingkat otoritas yang sama. Dia mengakui bahwa Alkitab adalah dasar, tetapi dia juga menyadari bahwa iman pribadi seseorang, kemampuan dia untuk memahami dan tradisi seseorang Mempengaruhi cara menafsirkan Alkitab, sekiranya Wesley hidup kembali dalam kehidupan saat ini, maka dia akan diguncang pada kenyataan bahwa banyak pakar Alkitab modern sekarang ini lebih mengutamakan akal, tradisi, dan pendapat pribadi daripada pengajaran Alkitab. Malam ini, kita akan banyak membahas perihal firman Tuhan versus tradisi keagamaan. Yang selalu diterapkan oleh para pemuka agama Yahudi dalam pelayanan mereka terhadap sesamanya, bangsa Yahudi. Tradisi keagamaan tersebut juga menjadi sumber ajaran dari para ahli Taurat dan orang Farisi, yang juga sering dipanggil sebagai rabi. Pada awalnya, para rabi Yahudi yang menuliskan tradisi, ter tradisi tersebut sangat menghormati kitab suci ya. dan tidak pernah bermaksud bahwa apa yang mereka tuliskan akan diangkat setara dengan firman Allah. Namun pada kenyataannya para pengikut para pengikut setia merekalah yang mengacaukan metode dan pekabaran dari para rabi. Di mana pada saat mereka menerapkan tradisi-tradisi yang sudah ditetapkan oleh para rabi tanpa mereka sadari, mereka menggeser posisi firman Tuhan dan ditempatkan di bawah tradisi manusia. Matius pasal 15 diawali dengan orang Farisi dan ahli Taurat datang menemui Yesus dari Yerusalem. Tidak disebutkan di uh, pasal tersebut di mana lokasi pertemuan mereka. Namun jika kita baca pasal sebelumnya yaitu pada Matius pasal 14 di bagian akhir disebutkan Yesus dan murid-murid datang ke Nazaret. Kemungkinan lokasi pertemuan Yesus dengan para ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah di Nazaret berarti orang Farisi dan ahli Taurat sengaja datang dari Yerusalem untuk menemui Yesus. Dalam ayat tersebut kelihatannya para ahli Taurat dan orang Farisi terbagi dalam dua kelompok yang berbeda. Namun pada kenyataannya para ahli Taurat bisa saja bagian dari orang Farisi. Seperti yang disebutkan dalam Kisah 23 ayat, ayat 9, Kisah 23 ayat 9. Disebutkan di sana bahwa beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi. Itu mengartikan bahwa ahli Taurat bisa, bisa juga bagian dari orang Farisi. Nama Farisi berasal dari kata Ibrani yaitu paras. Yang berarti memisahkan. Dalam satu masa ketika orang-orang Yahudi dipengaruhi oleh budaya kekafiran. Orang-orang Farisi melihat bahwa tugas mereka untuk memastikan bahwa hukum harus diajarkan kepada setiap pria Yahudi. Untuk memastikan akan hal ini, maka mereka membentuk satu posisi dari rabi, atau dengan kata lain, mereka membentuk kelompok mereka menjadi rabi. Yang secara harafiah, rabi itu artinya adalah orangku yang besar atau guruku. Dan dapat dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa tentunya bukan dalam arti yang sebenarnya. Artinya menduduki kursi Musa adalah mereka lah yang memegang kekuasaan dalam hal pengajaran hukum Taurat. Karena semua regulasi atau hukum yang ada di kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa. Itulah makanya mereka disebut sebagai orang-orang yang menduduki kursi Musa. Yesus mengakui jabatan mereka sebagai guru bangsa. Yesus menghormati juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai tokoh pemikir dan pendidik masyarakat agar masyarakat patuh terhadap hukum yang diproduksi oleh mereka sendiri, seperti yang tertulis dalam Matius 23 ayat 2. Jadi, bukan Tuhan Yesus tidak menghormati para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia juga menghormati dan menghimbau kepada masyarakat atau orang Yahudi untuk menghormati juga para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita kembali lagi ke kisah perdebatan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang terdapat dalam Matius pasal 15. Di mana para ahli Taurat dan orang Farisi menuding murid-murid Yesus sebagai pelanggar aturan tradisi. Karena tidak membasuh tangannya sebelum makan, ahli Taurat dan orang Farisi selalu memberi perhatian yang terlalu besar kepada aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang sebetulnya itu diciptakan untuk membantu dalam memelihara hukum Taurat. Namun, mereka akhirnya gagal membedakan mana hukum dan kebiasaan, dan dalam waktu yang singkat, kata-kata para rabi telah memperoleh status kanon kanon itu maksudnya menjadi standarisasi. Perkataan para rabi itu menjadi standar hidup oleh para umat. Karena umat menganggap bahwa kata-kata para rabi adalah mengikat sama seperti kitab suci. Sedangkan ajaran daripada para rabi ini sebenarnya adalah tafsiran daripada hukum Taurat. Sedangkan tudingan orang Farisi kepada Yesus, murid-murid Yesus, tentang tidak cuci tangan, tidak pernah diatur secara gamblang di dalam firman Tuhan, sangat sulit untuk menemukan satu ayat Alkitab pun yang memerintahkan kamu harus membasuh tanganmu sebelum makan. Boleh dibilang, tidak ada ayat seperti itu secara nyata. Pada peristiwa tersebut, ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukanlah menentang Yesus; yang mereka tegur adalah murid-murid Yesus. Mereka menyatakan dengan jelas bahwa murid-murid tidak melanggar hukum Musa, tetapi adat istiadat nenek moyang kita. Kita bisa baca dalam Matius 15 ayat 2. Tujuan pertanyaan mereka membuat jelas bahwa orang-orang Farisi apapun yang dilakukan murid-murid, bagi orang Farisi itu adalah pelanggaran agama yang serius, sekalipun yang dilanggar itu adalah aturan tradisi. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah begitu seriusnya pelanggaran tersebut? Para al, pakar Alkitab percaya bahwa masalah ini benar-benar terkait dengan ritual kenajisan. Kelihatannya orang-orang Farisi memperhatikan bahwa ketika umat akan beraktivitas untuk melakukan pekerjaan mereka sehari-hari, mereka bisa saja menyentuh benda-benda yang telah najis. Contohnya, seperti barang-barang yang sudah bersentuhan dengan bangkai binatang, terutama binatang yang haram, sehingga barang-barang tersebut, men uh, pada suatu disentuh, maka kita akan najis. Akibatnya, jika mereka tidak cuci tangan lalu menyentuh makanan yang mereka makan, maka secara ritual itu akan menajiskan diri mereka. Dengan kata lain, setiap orang yang tidak cuci tangan sebelum makan adalah masuk ke dalam kategori orang yang najis. Dan ini menjadi menjadi aturan yang wajib ditegakkan dalam kehidupan orang Yahudi sehingga menjadi sebuah tradisi. Orang-orang Farisi tersebut menentang Yesus dengan aturan cuci tangan dengan harapan Yesus langsung bereaksi melawan mereka. Karena jika Yesus melawan mereka, maka terbukalah kesempatan bagi orang-orang Farisi untuk menjebak Yesus sebagai pelanggar hukum tradisi yang sudah berjalan. Kenapa? Karena orang Farisi sangat yakin bahwa Yesus Yesus tidak menguasai aturan-aturan tradisi yang berlaku. Dengan demikian, mereka bisa menjerat Yesus. Apabila Yesus katakanlah terlanjur salah ngomong ataupun dia terlanjur mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan peraturan tradisi maka orang Farisi ini segera menjeratnya dan bisa menyudutkan Yesus dan tentunya ini bisa mereka publikasikan kepada umat bahwa Yesus adalah seorang pelanggar tradisi. Namun harapan mereka gagal total karena Yesus dengan gayanya yang unik menentang mereka dengan satu pertanyaan langsung pada inti permasalahan. Itu terdapat dalam Matius 15 ayat 3 yaitu mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Yesus ingin agar mereka mengetahui bahwa masalahnya bukanlah tentang masalah cuci tangan atau tidak, atau masalah pengembalian persepuluhan, atau masalah seberapa jauh kita berjalan pada hari Sabat, atau apa yang harus kita nyalakan pada hari Sabat, bukan tentang hal tersebut, tetapi bagaimana para ahli Taurat. Dan orang Farisi ini mengangkat kebiasaan manusia lebih tinggi daripada hukum ilahi. Orang-orang Farisi dapat menyediakan penjelasan yang logis tentang pendapat mereka terkait aturan cuci tangan. Tak perlu diragukan, kemampuan teoretis mereka tentang aturan atau regulasi yang mengatur tata cara keagamaan nggak perlu diragukan. Mereka adalah jagonya. Mereka juga barangkali beralasan bahwa lebih baik. Membagikan harta mereka untuk pekerjaan Allah daripada kepada orang tua mereka. Hal ini adalah suatu ungkapan kasih mereka kepada Allah yang tidak dapat disetarakan dengan apapun. Sekalipun orang-orang Farisi memiliki motif logis untuk tindakan-tindakan mereka, yaitu tadi mempersembahkan semua harta mereka, lalu dengan alasan itu mereka tidak mempedulikan orang tua. Allah tidak berharap manusia mengasihinya dengan cara mereka. Adalah baik. Bahwa mereka peduli kepada disiplin dan kehidupan yang suci, tetapi kepedulian itu harusnya tidak melebihi kehendak Allah. Orang-orang Farisi semestinya mengingat kembali bahwa ke-613 hukum yang dicatat di dalam Kitab Musa itu sejalan dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Begitu rapi akan tatanan hukum yang ada di hukum Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, sekalipun jumlahnya ratusan. Tidak ada satu pun hukum yang mencoba meniadakan hukum yang lain. Walaupun demikian, desakan mereka untuk menuruti tradisi para leluhur menyebabkan firman Tuhan menjadi berada di bawah hukum tradisi. Hal inilah yang disebut uh, ditentang oleh Yesus. Dalam Matius 15 ayat 6 dengan jelas disebutkan bahwa jika kita tidak memiliki harta karena semua harta tersebut sudah diberikan kepada Tuhan, maka kita diperbolehkan untuk tidak memperhatikan orang tua kita. Dalam Matius 15 ayat 6 bisa kita baca di situ. Bukankah aturan tersebut bertentangan dengan hukum Tuhan yaitu hukum kelima? Dan Yesus menemplak para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan realita yang berseberangan dengan firman Tuhan. Tempelakan tersebut menyebabkan para ahli Taurat dan orang Farisi merasa terguncang hebat. Bahkan mereka merasa dipermalukan dengan pernyataan Yesus tersebut. Mereka merasa justru sedang melanggar hukum. Bahkan membuat hukum itu tidak berpengaruh melalui tradisi-tradisi yang mereka pikir akan menolong umat untuk memelihara hukum dengan lebih dengan lebih baik. Sekalipun para ahli Taurat dan orang Farisi mungkin memiliki sisi yang baik dalam ajaran mereka, namun banyak di antara mereka yang menghidupkan kehidupan munafik. Pada berbagai kesempatan, Yesus tidak segan-segan menelanjangi kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Di dalam Matius 23 ayat 3 sampai 7. Yesus menguliti kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi sebagai individu yang tidak selaras antara apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan. Itulah arti kemunafikan, yaitu berbeda ucapan dengan perbuatan. Yesus membukakan kedok ahli Taurat dan orang Farisi yang rajin mengeluarkan aturan-aturan yang berat, yang membebani kehidupan para umat, sementara mereka sendiri ogah menuruti aturan tersebut. Dengan latar belakang peristiwa yang terjadi pada Matius 15, Tidaklah sukar bagi kita untuk melihat sebuah kebenaran di balik pernyataan Yesus. Yesus dengan latar belakang peristiwa yang terjadi tersebut, maka begitu tepat dia merujuk kepada apa yang dia amarkan di ayat lain yang tertulis sebagai berikut. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga terdapat dalam Matius 5 ayat 19 sementara orang farisi mereka tidak pernah konsisten di dalam penurutan hukum mereka begitu gencar untuk menerapkan hukum tradisi sementara hukum tradisi ini kebiasaan tradisi ini ternyata bertentangan dengan hukum Tuhan yaitu 10 hukum yang itu juga terdapat dalam buku Taurat Orang Farisi sangat terpaku pada hukum-hukumnya yang bersumber dari manusia. Sehingga mereka dengan terang-terangan menghancurkan hukum Allah. Kebenaran mereka didasarkan pada usaha mereka uh, ke pada usaha mereka sendiri, sehingga dengan demikian kebenaran itu pun menjadi cacat. Jenis kebenaran yang Yesus angkat adalah kebenaran yang dimulai dari dalam hati. Dalam peristiwa cuci tangan sebelum makan di dalam pasal 15 tadi, Yesus menunjukkan kesalahan orang Farisi dengan mengutip kitab Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Terdapat dalam Yesaya 29 ayat 13. Statement di ayat tersebut sama persis dengan kalimat yang ada pada ayat inti dan dalam Roma ayat 10 sampai 3 disebutkan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah Anggota-anggota kelompok ini diumpamakan seperti orang yang bersembunyi di sudut-sudut dan di balik pohon untuk menunggu umat yang melakukan kesalahan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga yang mereka lakukan adalah bagaimana supaya kesalahan itu dapat dijerat dengan hukum buatan para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi memang sengaja menggunakan hukum sebagai bemper untuk membela mereka. Tetapi mereka juga menggunakan hukum sebagai alat untuk menjerat orang yang bersalah. Jadi hukum dibuat sebagai alat untuk menjerat. Kita bisa menyatakan bahwa masalah besar yang Yesus temukan dari orang-orang Farisi bukanlah keinginan mereka agar semua orang menuruti hukum Musa. Tetapi masalah terutama adalah mereka sendiri tidak memelihara hukum tersebut. Itulah masalah yang utama dan itulah yang akan ditelanjangi oleh Tuhan Yesus melalui pertemuan di pasal Matius pasal 15 tersebut. Sekalipun terkadang mereka melakukan hal yang benar, hal yang benar tersebut dilakukan untuk maksud yang salah. Seperti tadi, kita kembali, apa hal yang benar dilakukan untuk maksud yang salah, yaitu pada waktu mereka itu menerapkan sebuah hukum tradisi di mana uh, bila ada harta yang sudah kita serahkan kepada Tuhan dan tiba-tiba kita memang kehabisan harta, karena harta itu sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan maka kita tidak wajib lagi untuk bertanggung jawab merawat orang tua. Perbuatan baik tapi maksud yang salah. Kebenaran yang Allah cari jauh lebih dalam daripada sekedar perbuatan yang kelihatan. Dalam sebuah buku yang berjudul Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 434 disebutkan. Biarlah semua orang yang menerima kekuasaan manusia, tata cara gereja atau tradisi nenek moyang Memperhatikan amaran yang disampaikan dalam perkataan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku. Tidak ada yang salah apabila ada umat Tuhan yang masih memegang teguh tradisi atau adat istiadat. Hal tersebut tidaklah salah sepanjang tradisi yang kita pegang tidak ditempatkan di atas kebenaran firman Tuhan. Tradisi yang dianut tidak boleh berserangan, berseberangan dengan firman Tuhan. Ataupun bertentangan dengan hukum Tuhan, karena akan berdampak juga terhadap pelanggaran hukum negara. Ya, buat saudara-saudara, bahwa tradisi bisa juga bertentangan dengan hukum negara, karena bisa saja tradisi itu memang sebuah eh, pengajaran eh, kesepakatan yang dilakukan sebelum hukum negara lahir tetapi tradisi tidak mengikuti. Sehingga pada waktu kita menjalankan tradisi tersebut, itu bisa bertentangan dengan hukum negara. Perilaku, perilaku ahli Taurat dan orang Faris yang gemar mencari kesalahan Yesus dan murid-muridnya sebenarnya masih berlangsung sampai saat ini. Tidak jarang orang-orang yang percaya mengizinkan agen setan bekerja melalui mereka justru saat mereka sepenuhnya sedang berkonsentrasi kepada Allah dan berusaha untuk memajukan pekerjaannya. Tanpa sadar mereka telah mengembara jauh dari jalan kebenaran. Dengan menghidupkan roh mengkritik dan mencari-cari kesalahan. Roh kesalehan dan kesombongan orang Farisi berada dalam diri mereka. Mereka telah sangat mendukakan roh Allah dan sangat memperlambat pekerjaan Tuhan di dunia ini. Orang-orang seperti ini tidak sadar kalau mereka sebenarnya sudah berada di jalan kesesatan. Sungguh ironis. Mereka tersesat di dalam gereja. Kesesatan mereka semakin diperparah karena mereka menjadi sandungan kepada umat lainnya. Ada umat yang ikut menjadi pemberontak oleh karena mengikuti pola tingkah mereka, tetapi ada sebagian umat yang menjadi lemah iman lalu meninggalkan kebenaran seperti yang tertulis dalam Matius 23 ayat 13 celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yesus menginginkan kebenaran yang melebihi kebenarannya yang orang Farisi pikir telah mereka miliki. Kebenaran yang dihitung tidak didapatkan dengan memeriksa semua, semua hal dalam daftar tugas. Kebenaran yang hanya bisa didapat melalui iman dan semua itu iman yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan dengan menuntut kebenarannya bagi kita. Ini adalah kebenaran yang datang dari penyerahan diri seutuhnya. Dan kesadaran yang menggebu-gebu bahwa kita memerlukan Yesus sebagai pengganti dan teladan kita. Kebenaran yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melalui aturan tradisi dan tata cara keagamaan terlalu rumit dan prosedural. Peraturan seperti itu sekalipun tujuannya baik, yaitu untuk menuntun para umat untuk tetap mematuhi hukum Taurat. Namun, karena terlalu banyak peraturan dan kaku, menyebabkan peraturan tersebut menjadi beban bagi umat. Hukum Musa yang berjumlah 613 saja sudah cukup berat apalagi ditambah peraturan-peraturan hasil tafsiran para ahli Taurat dan orang Farisi. Semua peraturan hasil tafsiran para ahli Taurat ini dicipta diciptakan pada awalnya untuk kebenaran. Namun akhirnya menjadi beban yang berat dan berujung kepada persungutan dan ketidakikhlasan. Inilah yang disebut dengan kebenaran yang berlebihan. Dan Yesus terpanggil untuk meluruskan semua peraturan yang menjadi beban ini. Banyak orang melihat Yesus bertentangan dengan pengajar hukum, sehingga menganggap Yesus tidaklah uh, sesuai dengan hukum yang sudah ada, tetapi Yesus bukannya mengabaikan hukum. Yesus bermaksud untuk melucuti pembungkus, yaitu tradisi keagamaan dan penyajian hukum kepada masyarakat, dan menggantikannya seba sebagai iman karunia Allah yang sejati. Yang mencapai kepada bagian yang sangat dalam dalam motif hati mereka itulah kebenaran melalui iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, materi pembahasan kita sudah berakhir dan kita akan masuk pada kesimpulan. Apa yang kita bisa ambil? Kesimpulan dari materi rohani pada malam ini yang pertama adalah kesimpulan pertama: tradisi keagamaan tidak akan pernah dapat menggantikan hukum Allah. Kesimpulan kedua: standar dan hukum manusia tidak akan pernah melebihi standar dan hukum ilahi. Kesimpulan ketiga: tidak ada satupun manusia ataupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat larangan-larangan agama dan mengangkatnya setingkat dengan hukum Allah. Tidak boleh ada kalau ada manusia. Ataupun lembaga yang menyatakan bahwa mereka memiliki kewenangan mengeluarkan sebuah aturan keagamaan yang setingkat dengan hukum Allah, maka itu bukan berasal dari Tuhan. Yang keempat, menempatkan tradisi sejajar, ataupun di atas hukum, ha di atas hukum Allah, hanya mengakibatkan perilaku yang munafik. Dan kesimpulan terakhir yang kelima, kebenaran hanya bisa didapat melalui iman kepada Tuhan. Demikianlah materi rohani yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semakin memahami bahwa kebenaran sejati hanyalah didapat dari firman Tuhan dan bukan dari aturan-aturan buatan manusia. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang berajaan dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Untuk pekabaran firman yang baru saja kami dengarkan dan kami pelajari. di mana engkau sudah memberikan kepada kami jalan yang lurus menuju kepada kebenaran yaitu memiliki iman yang baik kepada Tuhan berikan kepada kami penerangan yang lebih luas supaya kami bisa memilah-milah mana tradisi mana ajaran manusia yang sejalan dengan hukum Tuhan dan kami yakin dan percaya jika kami menyerahkan segenap pemikiran kami kepada Tuhan maka Tuhan akan menuntun kami dengan roh dan kemenaran Pada malam ini, ya Tuhan, hambamu berdoa kepada semua pemirsa Hope Channel. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama, yaitu mendapatkan pemahaman tentang Roh Kebenaran kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.

untuk khutbah yang sudah dibawakan oleh Pak Bastan Pinem Terima kasih untuk khutbah yang begitu indah dan saya merasa bahwa saudara-saudara yang mendengarkan pada malam ini merasa terberkati Baiklah saudara-saudara eh, seperti biasa pada saat ini kita akan mendengarkan akan Pertanyaan-pertanyaan eh, yang sudah dikirimkan oleh saudara-saudara semua dan kita sudah terhubung dari narasumber kita yang hadir pada malam ini, Dr. Michael Aritonang, apakah sudah turut bergabung? Kemudian, juga Pak Bastampinem tentunya sudah bergabung bersama-sama dengan kita, dan juga Dr. Mercy Lego yang sudah terhubung bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita masuk di pertanyaan pertama, ya, untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang nantinya akan dijawab oleh Dokter Michael, Dok, pertanyaan ini adalah uh, tentang uh, bagaimana katanya uh, yang dia dengarkan oleh Dokter Michael itu dimana tentang fas, uh, tidur yang cukup, dia merasa tidurnya Dia merasa kaget karena saya paling cepat tidurnya katanya, Dok. Dia cepat paling cepat tidurnya 12 jam 12 um, malam dia uh, tidur kemudian jam 6 dia sudah bangun. Uh, dan dia bertanya apakah uh, saya boleh membayar uh, hutang yang saya tidak bisa laksanakan di malam harinya, Dok. Seperti yang sudah dibicarakan tadi bahwa eh, sebaiknya kita tidur cukup sesuai yang sudah disampaikan. Tapi dia berkata bahwa dia tidak bisa melaksanakan itu. Apakah dia bisa membayar hutang tidur itu, dok? Silakan, dok. Baik, selamat malam. Terima kasih atas uh, pertanyaannya. Uh, jadi tidur itu rupanya bukan seperti bank ya, bisa kita deposit ya? Ternyata setelah diteliti tidur itu berbeda, beda seperti uh, sel lemak kita. Kalau kita kelebihan kalori, kelebihan terlalu banyak makan, dia bisa dideposit ya sebagai lemak. Karena untuk persiapan di suatu kondisi di mana ada kemungkinan tubuh kita kelaparan, makanya tubuh kita udah diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menyimpan nah, makanan ya. Dalam bentuk lemak, sedangkan tidur ternyata nggak bisa ya uh, dibuat seperti bank gitu. Kalau kita udah tertidur uh, telat beberapa malam atau bahkan nggak tidur, itu tuh kita nggak bisa ngebayar. Ternyata secara sepenuhnya pada hari esoknya ya. uh, jadi mungkin yang bisa saya sarankan, apabila kita memang, apa namanya, sudah terbiasa, uh, terbiasa dengan tidur yang... Kurang cukup, ya. Kurang cukup, atau pola tidur yang tidak teratur. Mungkin kita bisa mulai belajar lagi, ya, setelah mengetahui pentingnya tidur dan apa efek buruknya tidur di seluruh aspek atau bagian dari tubuh kita. Ya, sangat banyak kalau sebenarnya uh, luas sekali tentang tidur ini, ya, bukan hanya menge dari mengenai memori daya tangkap yang efek kedepannya bisa terjadi alzheimer. Uh, dari masalah kesehatan, jantung, uh, Cancer dan lain-lain sangat banyak ya. Jadi kalau ini kembali lagi ke kita sekarang, uh, suatu rutinitas itu bisa dirubah, tentunya dengan perlahan karena sudah terbentuk lama. Untuk merubahnya butuh waktu, butuh effort dan ya itu pilihan kita ya. Apakah tidur merupakan prioritas kita? Uh, mungkin itu aja kali saya coba jawabnya ya. Uh, membantu ya, yang bertanya jadi uh, kembali lagi kepada kitanya sendiri, ya dok. Gimana cara memanage-nya? Oke, okay, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Ini ditujukan untuk uh, Bapak Pinem. Pertanyaannya, mengapa orang Farisi di zaman sekarang sering diejek, padahal mereka lebih sungguh-sungguh beragama daripada kebanyakan orang? Bahkan mereka rela melebih-lebihkan aturannya, tujuannya adalah agar jadi sangat setia kepada Tuhan. Menurut pandangannya, saya itu adalah sangat baik kenapa mereka malah sering dipersalahkan. Pendeta, apakah jadinya iman yang baik adalah iman yang tidak sungguh-sungguh, iman yang seadanya saja? Boleh tolong Pak Pinem untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk uh, pertanyaannya, uh, tadi disebutkan dengan orang Farisi zaman sekarang, uh, saya kurang paham apa dimaksud dengan jam, uh, orang Farisi zaman sekarang ya. Tapi yang bisa saya tangkap adalah mungkin yang dimasukkan di sini adalah orang Farisi atau orang yang menuruti uh, katakanlah uh, peraturan-peraturan keagamaan dengan cukup uh, fanatis begitu mungkin ya, karena tidak ada sebutan orang Farisi untuk saat ini. Nah. Dari segi unsur keimanan, ya kebetulan, mohon maaf, saya bukan uh, pendeta, tetapi saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan teologi saya dan pengalaman saya, bahwa uh, iman seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak uh, perbuatan ibadah penurutan kepada keagaman berdasarkan doktrin yang dilakukan bapak ibu. Keimanan itu standarnya itu hanya ditentukan oleh Tuhan seperti tadi dalam ayat inti materi di dalam Matius 15 tadi bahwa perbuatan kita lah yang menjadi penentu standar keimanan kita. Jadi iman itu tinggi rendahnya itu hanya bisa ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu iman itu seperti seperti sebuah gelas, beberapa gelas yang ada yang berukuran 125 mili, ada 100 mili, ada 50 mili. Kalau diisi secara penuh, maka itu akan sempurna penuh, sekalipun eh, eh, besaran muatan kapasitas daripada gelas itu berbeda-beda. Jadi, itulah yang merupakan standarisasi daripada keimanan, dan apalah arti keimanan tanpa perbuatan. Jadi, eh, iman tanpa perbuatan adalah seperti gong yang bergemerincing. Nah, sebutan orang Farisi atau sebutan orang yang fanatis terhadap keagamaan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan tanpa ada perbuatan baik dan perbuatan baik tujunya adalah pada kasih mungkin itu saja yang bisa saya uh, jawab terima kasih baik terima kasih Pak Pinem mudah-mudahan yang bertanya boleh dapat merasa uh, puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Pinem kita lanjut pada pertanyaan berikutnya ini ditujukan untuk Dr. Mercy Dok, pertanyaan bagaimana nih kita menyikapi beberapa sikap negatif yang ujung-ujungnya itu menjadi toksik di kehidupan kita? Bagaimana kita menyikapi itu supaya itu bisa menjadi hal yang positif untuk kita? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Uh, pertanyaannya, ya, bagus sekali. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi sikap-sikap uh, yang negatif, kemudian itu sudah bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita? Kembali lagi, untuk menghindari sikap-sikap seperti itu adalah sebuah pilihannya, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya kita uh, hidup dalam satu lingkungan yang negatif, kemudian ada sikap-sikap negatif yang mungkin timbul dalam kehidupan kita. Kalau itu lingkungan, lebih baik kita hindari supaya kita tidak terikut di dalam lingkungan tersebut, dan kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Kalau misalnya ada sikap-sikap negatif dalam kehidupan kita, itu patut kita pelajari apakah itu akan membawa kita untuk menjadi lebih baik, ataukah itu hanya membawa kita menjadi lebih sakit. Karena yang pelajaran kita sama-sama kemarin ya, kalau kita menimbun terus sikap-sikap negatif itu, itulah yang akan lama-lama menjadi sebuah penyakit dalam kehidupan kita. Jadi kalau memang bisa kita hindari, sebaiknya kita hindari. Tapi kalau misalnya untuk sikap-sikap yang timbul dalam kehidupan kita, sikap atau emosi manusia yang negatif itu sebenarnya adalah alamiah. Ya. Tapi tidak boleh larut terlalu dalam. Tidak boleh lebih dari semenit kalau bisa supaya kita tidak menjadi satu-satu uh, person satu manusia yang punya sisi negatif banyak dan mempunyai uh, kelemahan yang banyak terutama dalam lingkungan kita mungkin itu yang bisa saya berikan Nomi terima kasih baik terima kasih dokter Mercy semoga membantu ya bapak ibu yang bertanya kita lanjut ke pertanyaan berikut Pertanyaan ditujukan untuk Dr. Michael. Dok, adik saya berumurnya 12 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Belakangan ini selama tiga hari berturut-turut, adik saya yang selalu terbangun tengah malam dan merasakan sakit seperti tertindih di area vital atau kelamin. Mohon penjelasannya dok, ini kira-kira pemicunya apa? Oh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang Uh, kita bilang itu ketindihan ya. Ini memang ternyata suatu hal yang cukup sering juga terjadi ya. Kira-kira 5 sampai 40 persen terjadi pada anak-anak muda ya dari umur 14 sampai 20 tahunan katanya. Dan hal ini terjadi karena tidur kita ini cycle-nya itu selama 90 menit ya cycle-nya itu selama 90 menit. Dan dalam cycle itu, kita melewati beberapa fase. Dibagi dua ya. Ada namanya non-REM sleep dan REM sleep. Ini dibagi berdasarkan gerakan mata kita. gitu. Nah, yang ketindihan ini terjadi pada waktu fase di mana REM sleep. REM sleep ini part kedua, bagian kedua dari waktu tidur, di mana otak kita di sini terjadi restorasi mental ya. Jadi di sini proses di mana uh, paling sering terjadi uh, mimpi ya. Dan pada saat mimpi tubuh kita ini uh, dibuat paralyzed gitu, enggak gerak. Jadi makanya disebut namanya REM sleep paralysis ya. Nah, kondisi ketindihan ini yaitu kondisi fase di mana yang harusnya kita tertidur tapi kita terbangun gitu nah jadi kita ada di fase di mana kita pas perpindahan fase dari non rem ke rem di mana kita harusnya uh, paralyzed, nggak bisa gerak dan kita terbangun gitu jadi perasaannya seperti uh, uh, banyak sekali yang terjadi seperti ini ya apa? bisa juga dalam bentuk ketindihan di dada atau mungkin dia uh, sedang di uh, sekap atau gimana banyak sekali penjelasan ya nah eh, banyak sekali apa deskripsi orang pada apabila terjadi pada dia di fase ini. Nah, yang terjadi uh, 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 Anda bangun pada saat uh, perubahan uh, fase ini dan uh, kenapa ini bisa terjadi ya? Uh, karena uh, salah satu alasannya adalah mungkin kebiasaan tidur yang tidak teratur, ya. atau kita bilang poor sleep hygiene. Ya. Jadi uh, Art kedua bisa juga disebabkan oleh kecemasan, kecemasan ya hari-hari. Jadi itu terbawa pada saat tidur kita juga gitu ya. Kemudian uh, intinya ini suatu kondisi yang tidak terlalu berbahaya atau ini benign ya atau nggak terlalu berbahaya sebenarnya. Tapi kalau sampai mengganggu sekali gitu ya mengganggu, artinya uh, sampai terjadi uh, mimpi buruk. Jadi dia nggak bisa tidur, jadi kayak soal. Dan ini terjadi kronis ya berhari-hari, berminggu-minggu sehingga kegiatan sehari-hari uh, orang ini jadi terganggu. Nah ini mungkin kita mikirkan, uh, bisa berpikir untuk mencari bantuan uh, profesional ya atau dokter ya untuk mengetahui alasan sebenarnya di balik uh, gangguan tidur seperti ini. Mungkin itu saran dari saya. Jadi ini suatu hal yang uh, nggak 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 terlalu serius sebenarnya karena sering juga terjadi pada anak-anak muda ya. Terima kasih, iya. Terima kasih, Dokter Michael, dan mungkin ada sangat benar dikatakan Dr. Michael karena ini berusia anak-anak dan sering terjadi kemungkinan kalau ini sangat mengganggu dan durasinya mungkin lebih lama terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang mempertanyakan ini boleh datang ke Rumah Sakit Advent untuk berkunjung atau ke rumah sakit yang terdekat di mana saudara-saudara bisa menjangkau untuk ke dokter anak karena usianya baru 12 tahun. Baik, terima kasih Dr. Michael, kita lanjut. Pada pertanyaan berikut, ditujukan untuk Bapak Pinem. E, Di sini menceritakan tentang bagaimana e, suami istri, ya Pak Pinem, ini e, berbeda keyakinan agamanya. Dan Bapak ini merasa, apakah istri saya yang terlalu dominan atau saya yang memang terlalu ketat, sehingga dalam rumah tangga ini terjadi percecokan Pak Pinem. Dan dia merasa kasihan anak-anak dalam hal ini. Jadi bolehkah dibantu untuk uh, kasus seperti ini? Apakah saran yang dapat disampaikan Pak pinam Kami persilakan. Baik, hey, Terima kasih, Yusnaumi. Di uh, sini juga pertanyaannya belum spesifik ya. Uh, aturan keagaman bagaimana yang dimaksudkan? Karena memang uh, kedua bapak ibu ini adalah berbeda keyakinan, sehingga tentu saja aturan keagamannya berbeda pasti hari kebatian aja sudah berbeda kan begitu dan keduanya pasti akan katakanlah berusaha untuk menjalankan semua peraturan keagamaan di rumah tangga baik si bapak maupun si ibu. Nah, tetapi supaya anak-anak tidak bingung. Saya tidak tahu yang yang memberikan pertanyaan ada apakah seorang bapak atau ibu ya. Di sini diperlukan adanya sikap untuk mengalah tetapi untuk mendapatkan tujuan yang terbaik. Maaf saya tidak menggurui ya Bapak dan Ibu, tetapi eh, kalau memang perbedaan agama ini menjadi sebuah katakanlah sarana pertengkaran yang memang tidak bisa lagi membuat rumah tangga ini adem. Lalu anak-anak kita bingung, anak-anak pasti bingung dong, mau dia mau ikut yang mana nih, ya? Karena bapaknya pasti bilang agama dia yang benar, ibunya yang bilang pasti agama dia yang benar. Jadi disinilah pentingnya kedewasaan daripada bapak dan ibu. Jawaban saya simpel. ya jadilah pemuluh agama yang sama. mau ikut agama ibu atau mau ikut agama bapak, ya mau ikut suami atau istri. Tapi jadilah satu iman. Soal benar tidaknya agama yang dianut masing-masing, biarlah kedua belah pihak yang melakukan katakanlah konsultasi yang lebih dalam kepada pemuka agama. Jadi biar ini redah dan anak-anak tidak im tidak bingung, biarlah bapak dan ibu mengalah dan menjadi satu iman. Pasangan yang satu iman akan membuat anak-anak tidak lagi bingung ke arah mana mereka akan pergi, ajaran mana yang mereka akan anut dan apa iman mereka nantinya kelak. Itu jawaban saya. Nasnauni. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Pinon untuk jawabannya dan semoga ini membantu bagi Bapak Ibu yang mempertanyakan sepertinya dari yang pertanyaan disodorkan ini, ini adalah dari versi bapaknya yang bertanya. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Mercy. Ini kembali lagi Dok berbicara tentang bagaimana melatih mental di saat kita hidup di lingkungan yang Sepertinya dibully, jadi yang tadinya dia ceria, akhirnya menerima bully, akhirnya dia menjadi perubahan sikap. Apakah dia perlu berkonsultasi dengan psikiater? Apakah dia perlu minum obat? Uh, ini perlu dijawab oleh dokter Marsi, silakan. Okay, terima kasih. Oke, okay, baik untuk pertanyaan ini masih ada dan pertanyaan yang tadi ya. Jadi memang. Uh, untuk hal seperti ini biasanya kami menganjurkan untuk menghindari dulu lingkungan yang uh, tidak baik itu. Jadi kalau misalnya uh, lingkungan itu tidak baik sebaiknya dihindari. Jadi lingkungan bully tersebut kita hindari dulu. Pada saat sudah menghindari kemudian masih saja merasa tidak semangat dalam hidup, nah itu baru kita bisa berkonsultasi dengan psikiater. Artinya kita hindari dulu faktor negatifnya, kemudian apabila sudah menghindari tapi masih merasa tidak bersemangat, boleh kita konsultasi dengan psikiater. Siapa tahu itu mungkin adalah dampak negatif selanjutnya dan memang mungkin dia sudah ada depresi sebelumnya. Ingat depresi itu real, jadi sebaiknya kita menghindari hal-hal yang membuat kita depresi. Uh, mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Mercy untuk jawabannya. Semoga membantu. Kita lanjut pada pertanyaan berikut ditujukan untuk Dr. Michael. Uh, ceritanya ini seorang laki-laki berusia 20 tahun dok, sering mengalami kesusahan dalam tidur. Jadi, harus dipaksa untuk bisa tidur. Itu pun sangat susah. Jadi, caranya dia eh, membayar tidur malamnya yang tidak terpenuhi, dia tidur pada siang hari. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan seperti ini, Dok? Oke, baik. Terima kasih. Uh, ya, uh, ini hampir mirip ya, Mas. Gimana kita merubah pola tidur kita yang sudah? mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya yang sudah kita bangun atau sudah kita biasakan diri kita ya jadi ya pertama-tama itu kita harus punya tekad dulu ya membuat suatu jadwal kita cari jadwal yang pas kita untuk tidur gitu tentunya kalau kita udah men set jadwal kita kita harus konsisten harus konsisten ya karena tubuh kita mengenal kebiasaan-kebiasaan konsisten kita. Contohnya, pada saat kita mau tidur, kita biasakan contohnya membaca Alkitab atau membaca buku ya. Dengan hal-hal seperti ini, contohnya juga bisa juga dengan gosok gigi. Oh, atau kita masuk ke kamar, mulai gelapkan lampu. Nah, tubuh kita nih lama-lama belajar, oh, ini waktunya untuk tidur ya. Itu step pertama. Kita perlu regularity ya. Kebiasaan itu dimulai dari small step ya langkah yang pertama itu yaitu harus tentukan waktu dan harus konsisten ya kedua yang dapat membantu juga dalam menciptakan pola tidur yang baik itu adalah gelapkan ruangan kita ya paling nggak setengah gelap dah paling nggak lebih bagus kalau gelap sekali ya karena seperti yang tadi sudah kita dengar hormon melatonin yang menyatakan atau memberikan signal ke tubuh kita ini waktunya tidur itu dikeluarkan dalam dalam jumlah yang banyak pada saat kita pada saat suasana itu gelap ya jadi kita juga hindari artificial light ya seperti ipad hp tv ya itu dapat mengganggu juga hormon melatonin ini ya jadi yang kedua, kedua adalah gelapkan ruangan kita ketiga kita turunkan suhu temperatur gitu oh, untuk orang-orang yang tinggal di daerah dingin ya bersyukur ya karena diteliti bahwa untuk untuk membuat tubuh kita tertidur dengan cepat itu suhu tubuh diturunkan dengan satu sampai satu setengah derajat ya supaya mudah tidur ada juga salah satu cara yang bisa dipraktekkan yaitu mandi air hangat ya sebelum tidur kok kebalik ya anjurannya ya Disuruh turunkan suhu, dingin tapi kok malah mandi air hangat. Ternyata alasannya itu begini ya: pada saat kita mandi air hangat, tubuh kita, pembuluh-pembuluh darah di perifer ini yang di luar daerah ujung, ini dia membesar ya, sehingga mengalirkan darah lebih banyak, sehingga dirilislah, dikeluarkanlah itu hangat dari tubuh kita, sehingga setelah kita terkena air hangat beberapa saat setelah itu tubuh mengeluarkan hangat sehingga suhu tubuh kita otomatis menurun. oleh Itulah alasannya kenapa setelah kita mandi air hangat biasanya tubuh itu enak bangetnya buat tidur ya. Jadi itu tips berikutnya. Ketiga, kalau kita punya banyak apa namanya worry atau kepikiran sehari-hari ya, sebelum kita tidur kan seperti yang sudah dianjurkan kita harus meninggalkan itu ya. Salah satu caranya adalah tulis worry notes ya. Worry notes itu seperti ini. Jadi contohnya kita sering banget sebelum tidur, aduh masih banyak nih kerjaan ya, belum ini belum itu. Ya, gimana kalau kita tuangkan dalam notes ya? Kita tulis satu ini mungkin. Nah dengan kita menuangkan atau ada salurannya, ini berdasarkan yang penelitian ini membantu meringankan beban pikiran kita ya. Itu kalau kita cemas memikirkan pekerjaan atau hal lain. Jadi kita bisa selesaikan esok hari gitu ya. Kemudian, yaitu kalau exercise biasakan tubuh kita sepanjang hari itu, ya, yang terbiasa bangunnya apa tidurnya pagi hari, kemudian bangunnya malam. Coba biasakan apa namanya pada saat pagi hari itu kita buat tubuh kita capek dulu ya olahraga kayak atau beraktivitas yang intens ya bisa apa aja di kerjaan juga kita bisa juga beraktivitas intens ya gerak sana gerak sini daripada duduk kita mendingan ngambil suatu harus jalan gitu ya. Itu kan membuat tubuh kita beraktivitas sehingga harapannya pada saat malam hari kita capek dan kita akan tidur gitu ya. Dan yang terakhir mungkin masih banyak sebenarnya ya cara-cara kita meriset tubuh kita itu yaitu pada saat pagi hari kita uh, berusaha kena sinar matahari ya. Kenapa? Di situ tubuh kita juga belajar, oh pagi itu atau siang itu waktunya beraktivitas ya. Sedangkan pada saat malam gelapkan lampu ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya perlahan. Tentunya segala sesuatu yang sudah terbentuk lama itu susah dirubah, harus perlahan dan butuh tekad yang kuat dan konsistensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Michael. Dan kami percaya bahwa jawaban Dr. Michael sudah sangat membantu bagi saudara atau bapak ibu yang sudah bertanya. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya untuk Pak Pinem. Pak ini pertanyaan yang menarik ya, karena ini berbicara tentang mempertanyakan tentang tradisi adat. Kita tahu bersama di lingkungan kita juga banyak tradisi-tradisi adat yang terjadi. Pertanyaannya, apakah kita wajib mengikuti akan tradisi adat ini? Bagaimana jika itu dituntut oleh keluarga dan menjadi beban? Silakan Pak Minam. Baik, terima kasih. Selamat malam kepada yang memberikan pertanyaan yang bagus ini. Uh, kita masuk dalam skop yang lebih besar aja ya, budaya. Karena tradisi itu kan bagian dari budaya nah budaya ini sebenarnya kan diciptakan untuk mengatur tatanan masyarakat supaya bisa hidup tertib di dalam sebuah kelompok masyarakat atau katakanlah sebuah suku sehingga di, diambillah sebuah kesepakatan yang menjadi hukum yang disebut dengan uh, budaya ya nah kenapa itu menjadi sebuah katakanlah uh, regulasi yang harus dipatuhi karena pada saat itu negara belum hadir belum ada pemerintah sehingga semua rakyat masyarakat yang ada di dalam suku tersebut atau kelompok tersebut harus patuh kepada budaya ataupun kepada adat istiadat yang sudah digariskan. Tetapi pada saat negara hadir, pemerintah hadir, maka tidak ada lagi keharusan untuk tunduk kepada adat istiadat. Maaf ya, beribu maaf. Tidak ada lagi itu yang namanya harus tunduk kepada adat istiadat. Yang ada adalah kita harus tunduk kepada regulasi pemerintah. Bahkan Alkitab juga sudah menjalankan itu dan menjelaskan itu. Ya, kita bisa baca dalam Roma 13 ayat 1 sampai 8. Itu adalah nasihat nasihat sepenuhnya bagaimana umat Kristiani harus patuh kepada peraturan pemerintah. Tidak ada pernah dituliskan bagaimana umat Kristiani atau umat Tuhan, umat Tuhan lah saya bilang ya, umat beragama manapun harus patuh kepada adat istiadat. Itu enggak ada ya dituliskan. Tetapi secara katakanlah secara moral itu kan menjadi sebuah etika Ya dimana kita juga ha, uh, menjadi sebuah norma dimana itu juga mengatur kehidupan kita walaupun tidak tertulis. Nah sepanjang itu ada istiadat ataupun tradisi tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah dan tidak memberatkan akan perekonomian kita dan tidak bertentangan dengan hukum Tuhan ya tidak ada salahnya diikuti. Tetapi manakala itu sudah katakanlah bertentangan dengan uh, peraturan Tuhan ya katakanlah hukum 10 ya yang menjadi dasar doktrin seorang Kristiani. Nah it, ini akan akan menjadi pertimbangan kita ya. apakah kita harus tetap mengikuti tradisi tersebut? Ya kan cukup banyak tradisi yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan bertentangan dengan juga regulasi pemerintah. Contoh misalnya ya maaf ya eh, sabung ayam misalnya itu kan sebuah sebuah tradisi dan itu bisa bisa mendatangkan sebuah pengorbanan yang cukup besar dalam segi ekonomis. Sekalipun juga nanti yang yang mati itu adalah hewan, tetapi apakah itu bukan penumpahan darah? Ya, apakah itu tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah dengan sistem keamanan negeri ini, ya. Jadi sepanjang ada istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Tuhan dan juga dengan hukum negara, kita ikuti. Tetapi manakala itu memberatkan, ya dalam segi perekonomian dan kita memang tidak mampu yang untuk apa kita berkorban untuk itu sejauh itu apakah tidak ada cara yang lebih fleksibel untuk bisa katakanlah merevisi semua aturan-aturan ada istiadat sehingga kita bisa mengikuti ya ini kan bukan ada istiadat kan bukan hukum Medo Persia yang nggak bisa dirubah sama bilang hukum adat nggak bisa dirubah hukum negara aja bisa dirubah ya bisa di bisa diamandemen jadi tidak ada istilah bahwa hukum adat itu saklek harus diikuti, nggak ada itu. Karena memang tidak ada regulasi oleh pemerintah supaya kita patuh kepada hukum adat. Nah, itu itu kunci. Yang ada adalah bagaimana hukum adat, bagaimana uh, hukum Tuhan itu bersinergi dengan hukum pemerintah atau hukum Tuhan itu diikuti oleh hukum pemerintah dan selaras, bukan dengan hukum adat. Jadi sepanjang itu memang memberatkan akan perekonomian. Ini tadi kan disebutkan kalau memberatkan. Ya saya rasa diskusikan aja dengan dengan keluarga. Ya saya tidak sanggup. Tolong dilakukan katakanlah revisi-revisi protokuler ataupun aturan-aturan adat yang sifatnya lebih meringankan. Karena nggak ada masalah itu sebenarnya. Kalau memang itu terus dipaksakan, ya kita sikap tegas. Ya tidak mampu dan kita tidak akan bisa dikucilkan dari masyarakat kalau kita tidak ikut hukum adat. Yang kita dikucilkan itu adalah kalau kita apa tidak taat hukum negara. Dan kita akan lebih dikucilkan Tuhan kalau kita tidak hukum ikut hukum Tuhan. Jadi bukan bukan hukum adat. Kita tidak tunduk di bawah hukum adat. Kita tunduk di bawah hukum Tuhan yang menaungi di bawahnya menjadi payung adalah hukum negara. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Semoga bisa uh, katakanlah memberikan sedikit uh, penerangan di hati yang bertanya. Baik. Terima kasih Pak Pinom yang sudah. Detail menjelaskan pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang sudah mempertanyakan pertanyaan ini. Baik, saudara-saudara, kita akan datang pada uh, closing statement. Buat para pembicara narasumber, boleh memberikan closing statement untuk beberapa menit ke depan. Silakan. Closing statement pertama mungkin oleh Dr. Michael. Baik, terima kasih. Jadi memang masalah tidur ini mudah-mudah mudah-mudah susah ya, mudah diomongkan tapi susah dipraktekan. Dan tujuan dari seminar ini supaya memberi edukasi. Dan kita mengerti ternyata ada alasan ya, sains atau bahkan sudah diteliti ya, kenapa tidur itu uh, sangat berpengaruh dari dengan kesehatan kita gitu. Jadi walaupun saya tahu banyak sekali hal ya yang harus dipertimbangkan, uh, banyak alasan. Contohnya saya sendiri ya, saya kadang-kadang kurang tidurnya ya, karena kerjaan ya, dan kita nggak bisa nolak ya. Jadi saya mau gimana juga, mau jawab ke diri saya susah juga ya. Cuma, memang setelah kita tahu uh, ini mungkin berikutnya, pada saat kita punya waktu gitu ya, kita bisa memprioritaskan tidur. Jadi, gantinya kita mengerjakan hal-hal yang setelah kita tahu tidak begitu penting ya, dan kita bisa prioritaskan tidur ya, karena kita tahu tidur ini punya efek panjang long term sama le efek. Cepatnya, ya. Jadi, semoga uh, seminar ini dapat membantu kita mengatur pola hidup kita lagi, ya, salah satunya pada malam ini, ya, mengenai tidur. Terima kasih, baik. Terima kasih, Dr. Michael. Selanjutnya, uh, Pak Pinem, untuk closing statement. Baik, closing statement dari saya adalah tradisi tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, dan pasti tidak bertentangan dengan hukum negara, kita bisa ikut tradisi tersebut. Tetapi jangan gara-gara tradisi, kita mengabaikan hukum Tuhan, apalagi juga itu membuat kita bertentangan dengan hukum pemerintah. Itu saja. Terima kasih, Pak Pinem. Kita pada narasumber terakhir, Dokter Mercy, silakan closing statement-nya. Oke okay, baik terima kasih mungkin closing statement dari saya kita mempunyai masalah masing-masing ya dan saya tahu kita pasti ada cara masing-masing untuk mengatasi setiap masalah tapi kembali seperti yang sudah kita dengarkan sama-sama kemarin biarlah setiap masalah itu jangan menjadi satu beban yang terus-menerus di dalam kehidupan kita karena justru yang seperti itulah yang ditumpuk Terus-menerus akan menyebabkan uh, berbagai macam penyakit. Jadi, biarlah masalah itu kita serahkan ke Tuhan, dan itu tidak akan menumpuk sehingga kita bisa hidup lebih berbahagia dan kita bisa hidup lebih sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih, uh, bersyukur kepada Tuhan. Untuk malam yang begitu diberkati, kita boleh mendapatkan banyak kesempatan banyak berkat yang kita terima lewat menara sumber kita pada malam ini. Semoga apa yang kita telah dengarkan sepanjang malam ini menjadi sebuah bekal yang baik untuk membangun kerohanian kita. Dan untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita malam ini, kami persilahkan Ibu Evangelin Sitorus untuk membawakan doa tutup. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapak yang mulia, Bapak yang baik, Bapak yang selalu mengasihi kami dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati acara kebaktian kebangunan rohani atau kakek Net ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian yang telah kami dengarkan yang muatkan kami satu sama lain. Begitu juga sebenarnya kesehatan yang telah disampaikan oleh Dr. Michael Alitonang biarlah Tuhan kami dapat membagikan waktu kami yang cukup karena istirahat yang cukup membuat wajah kami berseria Tuhan Bapak di sorga kami juga mengucapkan terima kasih buat pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Bastan Pinem yang mengingatkan kami kembali Tuhan bahwasanya kami akan pegang teguh janji Kristus oleh karena kebenaran iman itu yang membuat kami lebih dekat dan setia kepada Tuhan, Bapak kami juga mengucapkan terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati pemirsa Setia Hope Channel yang telah mendengarkan dan mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai pada saat ini. Begitu juga Tuhan, seluruh panitia yang telah membuat. Uh, melaksanakannya KKR ini ya Tuhan. Ya Bapak di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa kami, inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna ini, biarlah Engkau sempurnakan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk rangkaian acara kita sudah di akhir dan kami memohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan nama dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan kita akan bertemu kembali esok hari masih dalam rangkaian KKR NET RSA UKB 2022 tepat pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Pendeta Lasno Kromo dengan topik harga sebuah titik dan kesehatan oleh Dr. Larry Tumalun sebagai spekalis gizi di Rumah Sakit Advent Bandung. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum menutup rangkaian ibadah kita malam ini, saya rindu untuk membaca sebuah kutipan dari buku khotbah di atas bukit halaman 95. Dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik mungkin dilakukan dengan diam-diam, tetapi hasilnya tidak bisa disembunyikan kepada tabiat pelakunya itu. Jika kita bekerja dengan perhatian yang sepenuhnya Selaku pengikut Kristus, hati akan sangat simpati kepada Allah dan Roh Allah yang bergerak ke dalam roh kita, dan kita akan menemukan kerukunan jiwa yang menjawab jawaban ilahi. Akhir kata, saya Naomi memuat serta, serta seluruh kru yang bertugas malam ini. Mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Tetap saksikan Hop Channel Indonesia Televisi yang mengubah hidup Anda. Terima kasih.